Pokoknya tadi gue baru aja kelar senam sama Bulis Nur. Ini sekarang lagi pada main basket. Wes. Michael Suban. Suban Jordan. Siap. Kabar direkam di IG saya. Mantap. Ayo. Upload. Ganti saya. Bapak saya jepangnya kayak aerobik, bapak minta diganti. Aduh. Halo. Enggak, parah. Kok parah sih? Udah lu aja. Mas, bapak ini sendiri, kasihan lah. Dia kuat, dia babelan. Iya, jomprak juga. Ini aja udah jongkok, di. No, Bulis Nur, no. On fire, kita yang keder. Ngikutin dia. Suwe, kopi mah di kantor bisa, di pantry. Lain. Pas gue tapi sukses selalu. Tergantikan pokoknya. Wih. Ngopi apa ngopi? Jadi baru kali ini lagi gue berenang. Dan itu berasa banget, perut kenceng. Terus juga gak stabil, pokoknya berenangnya gak karu-karuan. Gue baru kali ini berenang lagi, Bi. Aduh. Ini dia ngopi mulu nih. Tuh. Gak dimana-mana. Ngopi, baik. Tapi lumayan seger sih hari ini. Berenang tadi pagi udah aerobik dulu sama Bu Wiskur. Terus habis aerobik, kita sarapan nasi goreng. Habis sarapan nasi goreng, kita berenang. Rencananya hari ini kita cuma bakal sampai siang. Dan habis berenang, istirahat sebentar. Terus kita nanti bakalan lanjut makan siang. Cuma sekarang lagi santai-santai dulu, jadi slow. Mas, gak berenang, Mas? Enggak, Pak. Thank you, Pak. Masuk angin nanti. Kan udah makan nasi goreng. Saya harus ngeluangin tenaga untuk nanti langsung ngucek itu, Mas. Ngucek cucian. Iya. Ini. Mas, harapannya untuk Pak Abi ini, Mas, ke depannya apa nih, Mas Hardi? Harapannya sih semoga Pak Abi di tempat yang baru akan lebih sukses lagi. Dan tentunya silaturahmi ini gak akan putus ya. Meskipun kita udah mungkin beda perusahaan dan sebagainya, dan kebaikan Pak Abi itu gak akan terlupakan. Nah, itu buat motivasi kita bahwa walaupun kita pisah ya, tapi kebaikan itu akan selalu terkenang. Dan ini membuat motivasi kita akan lebih baik lagi. Itu aja sih, Pak. Kalau kesan selama ini sama Pak Abi itu apa, Mas, yang paling keinget? Keinget itu apa ya? Mungkin hampir sama kayak Pak Suban kemarin. Jadi saya kenal Pak Abi itu waktu masuk ke CBS. Ya, Pak Abi itu istilahnya kayak ngembong sih menurut saya.
ngomong jadi kita nggak bisa jadi bisa, dan apa yang ngayomi lah istilah Jawa itu. Nah, Pak Guru lebih dewasa sih. Iya. Lebih dewasa dan lebih ini. Matim benar-benar ngerangkul bener. Itu yang saya rasakan. Iya. Harapan apa kesan-kesan? Harapan. Oh, harapan. Harapannya apa ya? Ya saya Pak Abi kan pasti udah punya banyak rencana setelah ini. Jadi harapan saya apapun yang Pak Abi rencanakan ke depannya semoga berjalan dengan baik, tercapai apa yang diinginkan, dan terus sukses ke depannya. Nah, kalau Mbak Yesi, harapannya untuk Pak Abi ke depannya apa nih, Mbak? Harapan buat Pak Abi, semoga Pak Abi makin sukses, capai semua yang kita cita-citakan. Tetap ingat sama kita-kita yang kuat. Nah, ini kita sekarang udah mau beberes buat check out. Udah pada selesai mandi, udah beres-beres. Lagi pada bawa-bawa ke mobil. Tapi ini tempatnya asik banget. Villanya mantap. Yaudah nih, lagi mau prepare dulu sih. Gimana villanya, Mas? Mantap. Perlu sering-sering ini ya. Berapa kali sekali? Ya, gak adanya duit. Jadi pendudukan orang-orang yang ikhlas sebenarnya. Abis konser di mana, Mas? Ampli gua masih di Deandra nih. Ya udah, biarin, Mas. Ini jodohnya apa nih amplinya, Pak? Wih, Morin, jodohnya roti dong. Jangan-jangan itu legasinya, Fai. Waish. Lambang begini. Legasi. Langsung mainnya itu, Mas. Build the church. Oh iya, jaket gua itu. Wah, makasih, Mbak ya. Aduh, pihir sih. Langsung aja nih, Mbak. Let's go. Kalian, Di. Nih, kita jalan 4 mobil nih. Gerah. Buka dulu aja kacanya. Sekarang kita udah sampai di Novotel Bogor. Kenapa, Mbak? Iya. Ini di sini suasananya tuh kayak di dalam kebun raya, banyak pepohonan, banyak untuk jalan kaki juga. Ketemu di sini perpisahan. Mantap. Sini juga boleh, Pak. Sini aja ya. Iya. Yang di dua okay. Depan sini apa? Sini aja, Pak. Oke. Okay. Bisa dua meja enggak apa-apa ya? Bisa. Op. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun tuh gitu jadinya. Hai, Bang. Makan, Bang. Ayo, kaya makan. Mau naik kuda? Nyong, Mas. Alhamdulillah. Apa? Bakso. Terus? Nasi. Terus? Apa tadi? Soto. Terus? Rinso. Habis cuci mulut, cuci baju. Aduh, mantap.
Kok ada Susi sih di situ tadi Mas Abi? Ada ya? Ada. Susi kan enggak ikut. Susi. Susi si milik Iti kalau itu. Aduh, mantap. Nanti kan Pak Jabar kejam-kejam lagi. Enggak mau ngambil aku antar. Mas Susi berenang. Bukan di kolam renang, di sungai yang sebelahnya sana. Sip, thank you ya teman-teman. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi kapan-kapan. Kita harus saya bareng Pak, Pak. Oke, aman. Berarti saya sama siapa? Sama gitar, Pak. Mari sama mana, Pak? Dia masih. Saya sih pengen naik kereta sih. Oh, mau naik kereta. Saya kira naik ke pelaminan. Itu juga mau sih. Ayo. Yuk. Ayo pihir sama saya aja. Tahu pihir. Oh boleh. Oh boleh-boleh aja lu. Boleh banget Pak itu Pak. Boleh banget katanya. Banget boleh. Oh, tapi yang tidur Pak. Suruh dia nyetir. Oke kita pulang. Sama-sama. Hai Mas. Opa, thank you Mas. Opa, thank you. Om Roy. Alhamdulillah. Acara gimana Mas? Lancar, berjalan lancar, dari gembira, kemarin. Hati senang. Sip. Semuanya thank you buat semua teman-teman untuk partisipasinya dalam acara ini. Yang belum join, please join. For next session. For next session. Emang ada session lagi Mas? Ada di Jonggol. Oke, kita balik dulu pulang dan sekaligus bubaran dari sini. Next session di Jonggol. Masuk sih dong.